menunjukkan kegembiraan, kehormatan, kebanggaan sebagai partai yang mengusung ideologi Pancasila Bung Karno. Untuk itu, proses ini tidak perlu terlalu gembira sekali bagi yang menang. Dan tidak perlu harus terlalu bersedih sekali bagi yang belum mendapatkan juara. Ya. Tetapi substansi atau inti dasar dari kegiatan ini lebih besar daripada hadiah-hadiah yang diselenggarakan oleh panitia. Setuju? Untuk itu akan kami umumkan ya, sebagai dewan juri adalah Mas Doni Katamsi, Mas Utop, Mas Ruli, Mas Freddy, Mbak Iis, Pak Iis, dan saksinya adalah Pak Ono Surono serta Mas Charles Honoris yang sudah mendiskusikan secara matang. Untuk the best player, yang pertama, untuk the best drummer dari Wong Nem, Jawa Timur. The best drummer dipersilakan untuk langsung naik ke atas. Langsung ke atas. Panggung. Drummer dari Wong Nem. Untuk the best bassist adalah Rock Horizon dari Kalsel. The best untuk bassist. The best bassist. Rock Kalsel. Horizon dipersilakan untuk langsung naik ke atas. Bagi yang disebut langsung naik ke atas. Dan the best keyboard adalah Wong Nem dari Jatim. The best keyboard Wong Nem. Untuk the best gitar adalah Rock Horizon dari Kalsel. Dan untuk the best vokal adalah JC dari Sulsel. Boleh minta tepuk tangannya dong, ini dia para best player kita. Agak ke depan sini mas. Boleh agak maju ke depan kepada para pemenang kita. Kok modelnya celananya sobek-sobek ya? Lagi hits pak. Nanti dulu, hadiahnya kita bagi nanti ya. Oke. Okay. Ya. Sekalian. Selanjutnya, kita akan umumkan untuk juara-juara pada acara Grand Final Banteng Musik Festival. Sebagai juara harapan tiga adalah King of Bulls dari Bengkulu. Juara harapan tiga diraih oleh King of Bulls. King of Bulls Raflesia dari Bengkulu dipersilakan untuk langsung naik ke atas panggung. Dipersilakan untuk mungkin perwakilannya. Juara harapan dua. Juara harapan dua. Sold Ego dari Banten. Juara harapan dua. Soul Ego dari Banten. Juara harapan satu adalah GC dari Sulsel. Juara harapan dari GC. Sebelah kanan ya. Yang iya, juara band sebelah kanan. Saya tak nengah saja. Ya. Mundur mas. Juara tiga, belum saya baca kok sudah datang mas. Ini yang juara harapan satu pak, oh, ini yang juara harapan satu pak. Akhir ada bocoran. Oh, enggak bukan pak. Juara harapan satu, maaf. Udah pak. Juara tiga adalah Jam dari Malut ke Utara. Juara tiga. Mendapatkan 50 juta rupiah dilayuk oleh Jam. Wow. Pemenang dari Maluku Utara dipersilahkan perwakilannya untuk naik ke atas panggung.
selamat kepada Jam, pemenang dari Maluku Utara, juara ketiga Banteng Music Festival 2016, mendapatkan 50 juta rupiah. Wow. Dipersilakan untuk berdiri di sebelah kanan, juara ketiga kita, Jam. Setelah juara tiga, ada juara favorit. Kami persilakan Pak Charles Honoris untuk menyampaikan. Juara favorit kita, Pak. Juara favorit Wong Nem dari Jatim. Wong Nem. Dipersilakan perwakilan Wong Nem untuk berdiri di sebelah kiri. Di sebelah sini Wong Nem. Selanjutnya akan kami umumkan untuk juara dua. Kami persilakan Pak Ono Surono. Juara dua kita, Pak. Ya, untuk peraih juara dua, yaitu Widya Bakti Etnik Rock Bali. Juara kedua kita, Widya Bakti Etnik Rock, mendapatkan 75 juta rupiah. Dan untuk juara satu, Banteng Musik Festival tingkat nasional dalam rangka HUT PDI Perjuangan ke-43 serta Bulan Bung Karno adalah Rock Horizon dari Kacel. Selamat kepada Rock Horizon menjadi juara satu, mendapatkan 100 juta rupiah. Kepada para pemenang dipersilakan untuk berdiri dulu. Juara ketiga kita dipersilakan untuk ke tengah. Di sini. Kepada perwakilan dari Widya Bakti Etnik Rock dipersilakan untuk langsung naik ke atas panggung. Bapak, kita mulai dari best player dulu ya Bapak untuk pemberian hadiah. Saya undang kepada Bapak Dodi Katamsi untuk memberikan hadiah kepada seluruh best player kita. Oke, saya undang kepada Ibu Irine Roba untuk memberikan hadiah kepada best player kita. Masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah. Oh. Kawan-kawan sekalian, untuk 7 band terbaik hari ini kita akan tayangkan ulang di stasiun TV News dalam minggu-minggu ini. Untuk khusus yang tampil 7 band terbaik yang tampil di grand final. Kami silakan. Wow, kita mulai dari best player dulu Bapak pemberian hadiah. Inilah dia para pemenang best player dari Banteng Music Festival 2016. Masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah. Kepada Ibu Irine Roba dipersilakan untuk tetap di atas panggung. Dan untuk pemberian kepada juara favorit kita, saya undang kepada Bapak Iis Ismail untuk memberikan hadiah kepada juara favorit kita, mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Saya persilakan kepada Bapak Charles Honoris selaku Koordinator Nasional Banteng Music Festival untuk memberikan kepada juara favorit kita. Dan kita akan mulai ke juara harapan ketiga kita.
Juara harapan ketiga mendapatkan 10 juta rupiah. Dan saya persilakan kepada Ibu Irina Roba, selaku sekretaris Banteng Music Festival 2016 untuk memberikan hadiah kepada juara harapan tiga kita. Juara harapan tiga mendapatkan 10 juta rupiah. Dan kepada juara kedua kita mendapatkan 15 juta rupiah. Saya undang kepada Bapak Ono Surono selaku sekretaris HUT PDI Perjuangan untuk memberikan hadiah kepada juara harapan kedua kita. Dan untuk memberikan hadiah kepada juara harapan satu kita, saya undang kepada Bapak Ihsan selaku wakil ketua dari HUT ke-43 PDI Perjuangan ke juara harapan satu kita mendapatkan 25 juta rupiah. Wow. Wow. Dan untuk juara kedua kita, saya persilakan kepada Bapak Ono Surono memberikan kepada juara ketiga kita. Juara ketiga Banteng Music Festival 2016 mendapatkan 50 juta rupiah. Juara ketiga kita, dan kita undang kepada juara kedua kita, kepada Bapak Charles Honoris selaku Koordinator Nasional Banteng Music Festival untuk memberikan hadiah piala dan juga mokap kepada juara kedua kita yang mendapatkan hadiah 75 juta rupiah. Dan kepada Bapak Arya Bima selaku Ketua Umum HUT ke-43 PDI Perjuangan, dipersilakan untuk memberikan kepada juara satu kita, pemenang kita, Banteng Music Festival 2016. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Rock Horizon. Mendapatkan 100 juta rupiah. Dapatkan oleh Rock Horizon. Dipersilakan kepada seluruh para pemenang dan juga untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon maaf untuk yang lain untuk mau berfoto bersama, untuk tunggu dulu. Tunggu dulu untuk yang di atas stage dulu, dipersilakan untuk berfoto bersama. Tentunya sekali lagi boleh minta tepuk tangannya untuk seluruh pemenang dari Banteng Music Festival 2016. Terima kasih dan selamat ulang tahun untuk PDI Perjuangan yang ke-43. Merdeka! Merdeka! Saya Ilham Akalalak, sampai ketemu lagi di Banteng Music Festival 2017. Selamat siang. Oke, dipersilakan untuk para pemenang. Angkat semua mock-up-nya ke atas. Tangan kanannya memegang mock up dan tangan kirinya memegang piala. Bagusnya gimana nih? Atau hadiahnya turunkan? Hadiahnya turunkan? Ya, taruh, turunkan kiri. Oh. Jangan ditutup. Mock up-nya ditaruh di depan Anda. Mock up-nya ditaruh, jangan kebalik. Mock up-nya taruh di depan Anda. Iya. Dah. Pegang pialanya. Pialanya pegang. Iya, dah. Ambil garam. Ya, angkat semua. Yes. Senyum. Ya, merdeka. Ayo ikut saya, merdeka. Ayo para pemenang teriak sama-sama ikuti saya ya. Setelah saya bilang PDI Perjuangan merdeka sama-sama ya. 3, 2, 1. PDI Perjuangan. Merdeka. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk seluruh para pemenang kita. Saya Ilham Akalalak dan sampai ketemu lagi di Banteng Music Festival 2017. Mohon kepada seluruh peserta nanti jam 6
kita sudah ada di ruangan ini. Acara peringatan HUT dan acara peringatan yang akan berkolaborasi dengan Rodinda menyanyikan lagu Bung Karno Bapak Bangsa di acara Bung Karno dalam seni dan budaya yang akan disiarkan langsung dari Plenary Hall Jakarta Convention Center 4 Juni 2016 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan persiapan saksikan kami, Grand Finalis Banteng Musik Festival 2016 yang akan berkolaborasi dengan Rodinda menyanyikan lagu Bung Karno Bapak Bangsa di acara Bung Karno dalam seni dan budaya yang akan disiarkan langsung dari Plenary Hall Jakarta Convention Center 4 Juni 2016 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saksikan kami, Grand Finalis Banteng Musik Festival 2016 yang akan berkolaborasi dengan Rodinda menyanyikan lagu Bung Karno Bapak Bangsa di acara Bung Karno dalam seni dan budaya yang akan disiarkan langsung dari Plenary Hall Jakarta Convention Center 4 Juni 2016 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saksikan kami, Grand Finalis Banteng Musik Festival 2016 yang akan berkolaborasi dengan Rodinda menyanyikan lagu Bung Karno Bapak Bangsa di acara Bung Karno dalam seni dan budaya yang akan disiarkan langsung dari Plenary Hall Jakarta Convention Center 4 Juni 2016 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saksikan kami, Grand Finalis Banteng Musik Festival 2016 yang akan berkolaborasi dengan Rodinda menyanyikan lagu Bung Karno Bapak Bangsa di acara Bung Karno dalam seni dan budaya yang akan disiarkan langsung dari Plenary Hall Jakarta Convention Center 4 Juni 2016 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat.